Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bersedih kawan-kawan semuanya, karena niat saya juga ingin mempoligami beda kandang, dibedakan oleh sekat itu, ternyata belum berhasil ya. Itu sekatnya, ini pejantannya, dan mana indukan betina yang satunya masih di dalam angkrem kayaknya, dan satunya ditaruh di sini. Jadi setelah ngelor saya pindah. Nah ini betina satunya ya. Nah, setelah saya pindah, saya buka pintunya, pintu jendelanya masuk sini berapa hari ya, saya tutup, akhirnya bisa bertahan 5 hari masih bertahan. Saling serang-serang dikit lah, gak apa. Tapi karena kemudian saya juga sering keluar rumah, banyak kegiatan kantor, akhirnya nah itu di pojok itu lihat sudah terbaring kaku. Ini betinanya ekor 12 ya, 12 up. Ya untunglah masih ekor 12 nih. Ini bukan burung favorit memang, karena kami uji coba ambil yang sedikit apa namanya tidak terlalu bagus juga sih, karena ekornya hanya 12 ya. Jadi nggak apa-apa lah, ini bagian dari pelajaran jadi teman-teman, kalau sudah penjodohan jangan sampai dilepas begitu saja. Padahal ini sudah angkut sarang ya, ini angkut sarang, cuman karena si betinanya ini ketika didekati selalu kabur, maka si pejantannya marah-marah, sering narung. Nah ini ada bulu-bulunya juga, ini bekas bulu-bulu halusnya banyak di sini ya. Jadi memang ternyata sengaja untuk dibunuh sama si pejantannya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau proses penjodohan hati-hati ya. Ini penjodohan kami yang paling ekstrim, kami memang paksa. Awalnya sih kita buka dulu ya ini ya. Kita kalau dibuka ini, nah masih ada kawatnya. Jadi saya buka seperti ini, tempelin. Ini sekitar 4-5 hari baru saya lepas sama jerujinya. Ini juga saya lepas. Pindahlah pejantannya ke kandang yang nomor 3 ini. Cuma karena saya anggap sudah enakan ya, tinggal 5 hari sudah enakan, saya tinggal sampai kemudian setelah kegiatan saya, kegiatan besar sekitar 3 hari saya tinggalkan ya, cuma ditinggal ke istri untuk kasih makan. Ternyata satu hari dapat laporan kalau burungnya sering ada di bawah, dan memang sengaja saya buka terakhir-terakhir karena saya mau keluar rumah itu selama 3 hari. Saya buka jerujinya, akhirnya si betina yang satunya ini juga ikut pindah ke sini ngeroyok. Nah, akhirnya kemudian mati. Jadi itu saja teman-teman pengalaman saya. Mohon juga berhati-hati ketika penjodohan ekstrim. Ya, kita tetap juga selalu berinovasi lah atau belajar untuk ternak kita lebih maju dan juga tidak merugikan kepada pemiliknya. Oke, terima kasih. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe karena channel ini sangat konsen di bidang perburungan ya, khususnya peternak mulai batu. Jadi sekali lagi, tanpa dukungan teman-teman, insya Allah channel ini tidak akan maksimal. Nah, kita adalah berusaha memberikan sajian informasi tentang pengalaman saya sebagai peternak murai. Oke, terima kasih teman-teman. Salam kicau mania, salam satu hobi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.